Selamat datang di channel Entok Dragon Farm. Bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan kasih like jika kalian suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di channel peternak Entok Kelaten ini sehat selalu, rezeki semakin lancar, amin ya rabbal alamin. Oke, di siang ini saya akan mengulas tentang harga-harga entok dalam umur 6 bulan ataupun siapan bertelur ya teman-teman. Oke, dalam siapan bertelur ini teman-teman pahami dulu ciri-cirinya bagi yang belum tahu ya teman-teman. Nah, untuk siapan betina biasanya kalau di umur 6 bulan itu bulunya sudah penuh itu ataupun full ya teman-teman. Tapi pahami dulu teman-teman, nanti jantan atau betinanya ya, yang betina pastinya bodinya sedikit lebih kecil daripada pejantan. Dan oke, untuk harga di umur 6 bulan ini untuk entok lokal ya teman-teman, untuk entok lokal ini di harga dengan 65.000 sampai 70.000 ya teman-teman. Ini untuk jenis lokal ya teman-teman. Tapi untuk jenis lokal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pahami dulu ya. Biasanya kalau rabun sama lokal beda. Kemarin ada yang WA saya, katanya entok lokal sama rabun itu bedanya apa, Mas? Gitu kan. Kalau yang rambon itu paruh berwarna pink, kaki berwarna kuning, bersih ya teman-teman. Untuk jenis-jenis rambon bisa cek di video saya, teman-teman bisa memahami untuk para pemula ya. Nah, dan oke, untuk indukan rambon yang lokal ini saya jual biasanya Rp70.000 ya teman-teman. Untuk yang pejantan lokal ini seharga 170, kalau musim lebaran mungkin bisa sampai 200-250 ya teman-teman, tergantung besar betinanya, tergantung pula penjual masing-masing atau di setiap daerah masing-masing ya teman-teman. Dan di sini untuk anakan di sekitar umur sekian ya, masih kecil ini, nah, masih kecil ini kurang lebih 3 mingguan ya teman-teman. Ini 15 ribuan ataupun 12 ribu itu juga bisa. Nah, tergantung yang menjual ya teman-teman. Dan oke, untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa cek di video saya. Nanti teman-teman bisa mengikuti channel saya ini dengan cara mensubscribe channel saya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan info tentang harga ataupun yang lain-lain. Nanti insya Allah saya akan sering update kembali, bila saya ada waktu senggang pasti saya akan update tentang harga-harga terbaru ataupun harga terkini ya teman-teman. Oke, untuk jenis rambon biasanya cucu yang ini ya teman-teman, kadang ini full, kalau untuk paruh kuning dan kakinya kuning bersih ya teman-teman, tapi ini lokal. Oke, untuk teman-teman, untuk harga ayam di sekitar umur kurang lebih 3 minggu ini pun hampir sama ya teman-teman. Ini banyak sekali di sini anak ayam, tapi pada kemana ini teman-teman? Anak ayam ada 25 ini di sini. Oke teman-teman, nanti nantikan video saya selanjutnya, karena ini sudah siang, saya mau bekerja. Semoga teman-teman terinspirasi ingin belajar ternak, karena entok ini sangat mudah dan tentunya harga jualnya pun semakin naik bila di musim mau hari-hari raya atau hari raya ataupun hari-hari tertentu ya teman-teman. Dan oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman semakin sukses, sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.